Welcome to the independent Linga TV channel streaming with news information for you. Saya Aron Sinte. Saya terpanggil untuk menjadi calon DPR RI dari Banten 3 yang Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Adapun maksud dan tujuan saya sebagai visi misi saya untuk akan duduk nanti di DPR RI akan memperjuangkan bagaimana kehidupan dari pekerja buruh supaya sejahtera. Yang kedua, bagaimana BPJS Kesehatan ini bisa terintegrasi secara online dan pembangunan infrastruktur rumah sakit supaya nanti bisa terlayani dengan baik. Tentu harus ada pembangunan infrastruktur kelas C dan kelas D. Nah, begitu juga dengan kita harus menjaga negara ini ataupun mengamankan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa kita dan untuk merawat daripada kebinekaan kita. Dan begitu juga menjaga harkat dan martabat daripada bangsa ini. Ya, saat ini sih dari segi elektabilitas populer saya, karena tim saya sangat solid bergerak kemana-mana, saya yakin dan percaya, dan sesuai dengan hasil internal daripada survei Partai Golkar, di mana kami ada 10 caleg, dan dari 10 kursi nanti, saya ini sudah masuk dalam urut nomor 1, nomor 2. Dan begitu juga dari eksternal, dari 16 partai, 160 orang, saya sudah masuk 10 besar. Mudah-mudahan dari elektabilitas dan popularitas itu nanti menjadi harapan saya kepada kita pemilih saya yang mendukung saya dan begitu juga dengan tim saya di tanggal 17 April 2019 bisa sesuai dengan harapan dari elektabilitas popularitas itu akan terwujud menjadi suara. Nah, jadi harapan saya kepada semua yang pemilih saya supaya jangan lupa untuk mencoblos nomor 8 Arno Sinte dari Partai Golkar dapat pandu. Yes, 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 yes. Arno Sinte. Yes, 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 yes. Coblos nomor 8. Yes, 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 yes. Siapa saya? Arno Sinte. Yes.